Jadi aku sekarang mau terbiasa. Aku mau mukbang. Karena aku mukbang di kamar sendiri. Ini aku pasang Nandos ya. Aku pesan makanan dari cheese. Nah, kalau mau, karena lambung aku udah kena. Tapi kali ini, mukbang kali ini aku kok ini mungkin yang lebih khususnya tuh buat orang-orang yang indigo. Ya, aku bisa ngerasain ini belum makan, tapi kok aku ngerasain ada. Terus makan, aku makan di kamar sendiri, tapi aku merinding. Aku lebih doa ya. Untuk saat ini makanannya enak, alhamdulillah. Tapi jujur aku kok gak sama gini gak sama sendiri. Baru bangun tidur. Kamu berani? Ya Allah. Biasanya aku pesan level yang 1, yang level 2. Udah
dalam gua ada siapa-siapa, woi. Kok ada suara-suara, anjir. Apa di mual aku. Padahal enak loh. Gue udah pakai sausnya. Tahu sendiri kan? Itu tuh enak coy. Gue kasih sausnya. Oke, biar semoga makanannya jadi mual gitu. Mungkin efek. Aduh ya Allah. Efek biasa makan pedas. Jadi guys, aku juga mau cerita sedikit nih. Jadi kata mama aku yang mau dikala tuh rumah. Aku tuh di sini dulunya tuh. Dulunya tuh itu bekas kuburan, guys. Rumahku tuh bekas kuburan, guys. Entah aku di sini. Terus teman dulu sama aku punya story. Dulu kan zaman-zaman dulu, zaman nyokap aing masih kecil. Masih sumur-sumur gitu kan bangunan toiletnya. Jadi siang-siang, siang bolong, apa sih namanya tuh, di sowokan pinggiran-pinggiran got gitu tuh satu mau boker. Ini lagi makan. Sorry banget ya cerita. Jadi mamaku tuh benar-benar melihat potongan-potongan manusia, guys, di siang hari. Tapi dilihat sama kakak-kakaknya mamaku tuh itu gak ada apa-apa, tapi mama aku sampai ngejerit histeris takut tau karena ngeliat potongan-potongan tubuh manusia. Ini kamar aku sebelah toilet. Wah, udah dibangun kan, sekarang udah dibangun, udah di tembok. Sebelahnya tuh got gitu, solokan got ya, dibilang terlalu kecil sih enggak ya. Ini got lah intinya, got gimana sih got, karena udah pembangunan-pembangunan jadi jelin gitu. Dan sampai detik ini ngapain tuh selalu masih tering yang jelas gitu sama penglihatan yang apa, sama sosok potongan-potongan tubuh manusia. Dan kali ini pun ini aing makan sama sendiri. Mungkin buat kalian khususnya yang anak indigo, kalian bisa tahu, kasih tahu gue makan sama siapa. Apa-apa yang terjadi harus dihabiskan. Begitu pemirsa. Dan insya Allah minggu depan gue mau explore ke Gunung Tampomas.
dan doakan semoga gue baik-baik aja. Jadi explore di siang harinya juga sama nanti di malam harinya, guys. Dan udah jelas ya kalau Gunung Tampomas Mas itu dari dulu udah terkenal banyak kejadian, guys. Ya, kita lihat aja minggu depan kalau Tuhan masih ngasih kesempatan, mengizinkan aku untuk pergi ke sana, pasti ya gue berangkat itu. Kaget gue. Habis ya, guys. Pokoknya buat kalian, pasti khususnya yang anak-anak ini gue. Pasti kalian tahu sosok yang ada sebelah gue gemuk banget sama siapa. Kalian pasti tahu ya, dan buat kalian yang tahu tolong komen ya. Yang lebih mendekati sosok siapakah yang menemani gue makan malam ini. Okay, guys. Thanks for watching video, guys. Makasih banyak. Gue bahkan juga ada yang masih mau nonton gue. Tapi bener, gue merinding ini. Sumpah, merinding. Pokoknya jangan lupa kalian buat selalu support channel YouTube gue. Dan insya Allah, pokoknya insya Allah, gue minggu depan gue pengen ke Gunung Tampomas, guys. Oke. Nanti gue. Ma! Nasila! Nanti gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gue.